بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد جمعين رحمه الله سبحانه وتعالى كذا مسي برسامه لمبارن lembaran برجالنا او الاسلام ketika di tahun keempat Yang dimulai dari tahun ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah secara terang-terangan hingga dilanjutkan pada tahun keempat, dan orang-orang Quraisy hampir tidak tersisa. Kabilah suku di tengah-tengah mereka, melainkan sudah ada anggota dari suku tersebut yang mengenal Islam dan memeluk agama Islam. Sehingga setiap kabilah, yang mana mereka memiliki kekuatan, maka mereka akan melakukan intimidasi, bahkan penyiksaan terhadap orang-orang yang masuk Islam, namun kondisi mereka lemah pada kondisi-kondisi seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melakukan banyak hal. Beliau sendiri Allah Subhanahu Wa Taala jaga dengan pamannya. Yang mana Allah memiliki hikmah ketika pamannya tidak masuk Islam, yaitu Abu Talib. Tidak masuk Islam sehingga orang-orang petinggi Quraisy mereka menganggap Abu Talib ini bagian dari senior mereka. Bagian dari sepuh mereka, sehingga apa yang dijaga oleh Abu Talib juga akan dijaga oleh orang-orang Quraisy lainnya. Tapi, kalau seandainya Abu Talib masuk Islam, maka Abu Talib ini akan langsung jatuh kedudukannya di hadapan petinggi-petinggi Quraisy, dan tentunya Allah memiliki hikmah dalam setiap yang Ia takdirkan, sebagian sahabat yang masuk Islam dan mereka tidak memiliki keluarga atau kabilah yang akan melindungi mereka terpaksa mereka harus merasakan pedihnya disiksa oleh orang-orang kafir di antaranya yang terjadi pada Sumayyah keluarga Sumayyah juga suaminya Yasir dan anaknya Ammar disiksa oleh Abu Jahal Ibni Hisham Al-Makhzumi hingga berhujung pada terbunuhnya Sumayyah. Dan inilah awal syahidatin fil Islam. Wanita pertama yang gugur mati syahid di dalam agama Islam adalah Sumayyah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga terlebih mereka sebagai budak mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy dengan sangat dahsyat dan tidak ada yang melindungi mereka. Di antara budak ini yang tersiksa adalah Bilal ibni Rabah radhiyallahu an dan juga Amir ibni Fuhairah. Juga ada Zinnirah. Juga ada An-Nahdiyah. Laki-laki maupun perempuan yang mana mereka berstatus sebagai budak ketika masuk Islam, tidak ada keluarga yang bisa melindungi mereka sehingga mereka pun mendapatkan siksaan. Diceritakan dalam Sahih Bukhari juga oleh Muhammad ibni Ishaq ibn Yasar dalam sirahnya bahwasanya Bilal radhiyallahu an ia dahulu adalah budak bagi Bani Jumah. Hingga seorang petinggi Quraisy yang bernama Umayyah ibn Khalaf ia ingin Menjahili Bilal ini dengan membawanya di siang hari, di tengah terik matahari. Lalu Bilal diletakkan di rombak di pasir yang panas. Lalu ia mengambil batu besar, meletakkannya di atas dada Bilal. Dengan satu permintaan, kalau Bilal mau dihindarkan dari semua siksaan ini, cukup dia meninggalkan agamanya dan kembali beribadah kepada patung-patung Lat dan Uzza. Ternyata semua itu dilewati oleh Bilal. Ia dibiarkan disiksa dengan disuruh berbaring di atas pasir yang sangat panas di siang hari dan di dadanya diletakkan batu yang sangat besar. Namun ternyata semua itu tidak menambah Bilal melainkan mengucapkan Ahadun Ahad. Hanya Allah yang ia ibadahi dan hanya Allah yang ia imani. Ketika kondisi seperti itu, Abu Bakar radhiyallahu taala ia pun lewat di samping Bilal. Dan Abu Bakar seorang yang kaya. Ketika ia melewati Bilal, melihat seorang muslim tersiksa seperti itu, ia pun lalu mendatangi tuan dari Bilal ini dari Bani Jumah dan ia membeli Bilal radhiyallahu taala maka merdekalah Bilal dan ia pun dibebaskan dari siksaan ini pada perbuatan Abu Bakar ini Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Lail Adapun seorang yang menyedekahkan hartanya dan dia bertakwa membenarkan surga dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang seperti ini kata Allah kami akan mudahkan mereka untuk melakukan segala kebaikan dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala Bilal radhiyallahu an terlepas dari siksaan Umayyah ibni Khalaf namun sahabat-sahabat yang lain masih tersiksa dan tertindas dan Abu Bakar radhiyallahu anhu benar-benar memanfaatkan hartanya. Ia pun kembali membeli budak-budak yang lain yang tersiksa seperti Amir ibni Fuhairah, juga Ummu Ubais, juga An Nahdia, Az Zinira, wanita-wanita yang mereka budak kemudian dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu karena mereka beriman dan disiksa oleh pemilik-pemilik mereka. Maka berkumpullah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para budak-budak yang sudah dimerdekakan ini dan semuanya Abu Bakar radhiyallahu an melakukannya hanya untuk menghadap, mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga Abu Bakar membeli budak-budak wanita, budak-budak yang lemah. Ayahnya Abu Quhafa, ia mengatakan wahai Abu Bakar. Engkau ini muslim dan engkau juga sering mendapatkan perbuatan yang tidak pantas dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Maka kenapa engkau tidak membeli bodyguard-bodyguard yang akan melindungimu? Engkau disakiti oleh orang-orang Quraisy. Dan engkau menggunakan hartamu hanya untuk membeli budak yang lemah. Kenapa engkau tidak membeli budak atau membeli algojo yang akan melindungimu dari orang lain, dari petinggi-petinggi Quraisy. Namun kata Abu Bakar radhiyallahu taala an, wahai ayahku, aku ketika menggunakan hartaku hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Adapun kalau ia membeli orang-orang yang kuat hanya untuk mencari ketenangan dan kenyamanannya. Ini mindset yang luar biasa dari seorang yang menyadari bahwasanya harta yang ia miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika ia menggunakan hartanya, membeli budak yang lemah untuk melepaskan mereka dari segala macam siksaan orang kafir, tujuannya adalah mengharapkan wajah Allah. Tidak ada tendensi sedikit pun. Adapun kalau ia membeli algojo, maka tendensinya sangat kuat adalah untuk kepentingan pribadinya sehingga bukan lagi untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah di dalam kita beramal. Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan kata Allah menghikayatkan perbuatan penghuni surga ketika mereka hidup di dunia imukum liwajihillah. la nuridu jazaan wala syukura ketika mereka memberikan makan kepada yatim miskin dan tawanan perang, mereka mengatakan, "Kami beri makan kepada kalian ini hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah. Kami tidak menginginkan pujian dari kalian atau sekadar ucapan terima kasih. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian atau cuma sekadar ucapan terima kasih. Kenapa demikian? Karena ketika seorang melakukan perbuatan di dunia." dan dia mengharapkan balasannya di dunia maka tidak akan ada balasannya di akhirat kelak. Siapa yang mendapatkan balasan di akhirat kelak? Orang-orang yang mengharapkan dengan amalannya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan di awal-awal tentang sirah nabawiyah ini. Hadis Aisyah yang bertanya tentang Abdullah bin Judaan. Dan juga hadis Adi bin Hatim yang bertanya tentang ayahnya Hatim At-Tai. Adi bin Hatim bertanya, Wahai Rasulullah, ayahku Hatim itu semasa jahiliyah, ia memberi makan fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, menafkahi para jamaah haji, bahkan tamu-tamu yang datang selalu dimuliakan. Yang aku ingin tanyakan, ia dahulu tidak masuk Islam atau karena Rasulullah belum diutus. Kemudian ia meninggal. Ia melakukan banyak kebaikan terhadap manusia, memberi makan, menyantuni, dan seterusnya. Apakah yang ia lakukan ini bermanfaat baginya di akhirat kelak? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna abaka arada Ayahmu ketika melakukan itu semua, ia memiliki tujuan untuk dikatakan sebagai dermawan. Untuk mendapatkan pujian orang-orang. Dan ia sudah dapatkan di dunia. Sampai-sampai ketika orang ingin mencontohkan tentang kedermawanan, mereka akan menyebutkan hatim at-ta'i. Sebagaimana ucapan seorang penyair, bi'abihi adi, bi qtada adiyun fil karam wa man yushabi abahu fama talam. Jadi ayah dari Adib Hatim sudah mendapatkan pujian dari manusia. Lalu kata Rasulullah, maka ketika dia melakukan amalan tujuannya untuk manusia, kok bisa bisanya di akhirat kelak ia menuntut Allah untuk membalasnya? Di dunia ia mengharapkan pujian, kok bisa bisanya di akhirat kelak ia menuntut Allah untuk membalasnya? Makanya kata Allah dalam surat Al-Insan tadi, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa wa asir. Dengarkan kaidah ini, agar kita tidak merugi melakukan amalan di dunia, ternyata tidak ada balasannya di akhirat. Sebagian orang ketika mereka sudah ngasih sedekah, mereka mengatakan, doain saya ya. Doain saya ya. Ini dia meminta sesuatu dari orang yang diberi. Awas. Kita lihat kaidahnya di dalam surat Al-Insan. Kata Allah, mereka memberi makan yatim, miskin dan juga tahanan perang. Ketika mereka berikan makan ini, mereka mengatakan innama wajihillah Kami memberi makan untuk kalian ini hanya mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan Kami tidak pernah menginginkan dari kalian balasan atau rasa terima kasih. Kami tidak inginkan dari kalian Ketika mereka tidak harapkan dari makhluk. Dengarkan kata Allah di surat Al-Insan juga. Ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan kepada mereka setelah mereka menikmati apa yang ada di dalam surga, "Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum Kata Allah, "Wahai penduduk surga, inilah balasan untuk kalian terhadap apa yang dahulu kalian lakukan di dunia." Dan sekaranglah kalian mendapatkan ucapan terima kasih atas apa yang kalian lakukan dahulu di dunia. Maka berhati-hatilah orang-orang yang ketika memberikan sesuatu berupa sedekah, memberi makan, fakir miskin, menyantuni anak yatim, lalu dia mengharapkan walaupun ucapan terima kasih. Jangan sampai itulah balasannya di dunia, dan dia tidak akan mendapatkan lagi balasannya di akhirat kelak. Karena kata Allah, "Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum sa mashkura." Inilah surga ini balasan atas apa yang kalian lakukan dahulu dan sekaranglah ucapan terima kasih diberikan kepada kalian. Maka seorang muslim harus cerdas dan inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika ia memerdekakan budak yang tertindas karena menjaga keimanannya, maka di situ terlihat jujur niatnya adalah untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala tapi ketika seperti yang dinasihatkan oleh ayahnya Abu Quhafa yaitu membeli atau menyewa al gojo al gojo bodyguard bodyguard maka di sini terlihat tendensi keuntungannya adalah hanya untuk kebutuhan pribadinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan para sahabat tersiksa seperti ini beliau tidak bisa berbuat apa-apa beliau tidak bisa berbuat apa-apa Bahkan ketika Khabbab ibn al-Arat datang, yang pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah, ia berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Lalu kata Khabbab, Ya Rasulullah, ala tastan sirulana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak langsung meminta kepada Allah untuk segera menolong kita dan membinasakan semua orang-orang kafir ini. Kan bisa saja. Dan setiap Nabi, kata Nabi SAW, lahu da'watun mustajabah. Setiap Nabi Allah berikan satu doa yang pasti mustajab. Sejak Rasul pertama Nuh alaihi salam Allah berikan satu doa ini. Dan mereka menggunakannya di dunia ini. Nabi Nuh alaihi salam ia mengandak ia mengatakan sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Qamar anni fantasir. Ya Allah, kaumku telah mengalahkanku, maka tolonglah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Lalu datanglah badai topan, banjir bandang yang membinasakan seluruh umatnya. Ini jawaban dari doa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang setelahnya, Nabi Hud, juga telah menggunakan doanya ini di dunia. Begitu juga Nabi Saleh, begitu juga Nabi-Nabi setelahnya. Adapun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu momen beliau ditawarkan oleh malaikat Jibril Alaihissalam untuk menggunakan doa ini. Kita sudah pernah ceritakan, kita ringkas hanya untuk mengingatkan kembali disebutkan dalam sahih bukhari dari hadis aisyah radhiyallahu anha ketika nabi s.a.w. alaihi wasallam ditanya oleh beliau hal marra alayka wahai rasulullah apakah engkau pernah melewati suatu hari yang lebih berat bagimu daripada hari perang uhud karena perang uhud rasulullah kepalanya luka berdarah giginya patah sahabatnya 70 orang meninggal termasuk Hamzah radhiyallahu an, juga sahabat-sahabat yang lain. Sangat berat hari Uhud, tapi kata Rasulullah ada hari yang lebih berat dari itu, yaitu hari ketika beliau datang ke kota Taif setelah pamannya Abu Talib meninggal di tahun ke-10. Tiga bulan setelahnya Khadijah istrinya meninggal, maka beliau ingin mencari pertolongan di kota Taif. Karena kota Taif adalah dahulu beliau kecil diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah di sebuah daerah yang bernama Bani Bakar ibni Sa'ad ibni Hawazin itulah di kota Taif. Ketika beliau datang ke kota Taif, beliau diusir, beliau diolok-olok, beliau dihina, dituduh penyihir dan seterusnya. Bahkan dituduh gila dan beliau diserahkan kepada anak-anak untuk dipermainkan. Beliau pun bersama Zaid ibni Harithah meninggalkan kota Taif. Begitu beratnya kondisi tersebut, beliau pingsan di suatu tempat yang bernama Qarnuth Alip. Ketika beliau pingsan tidak lama beliau tersadar ternyata sudah dinaungi oleh awan. Di awan tersebut ada Jibril alaihi salam. Lalu kata Jibril ya Muhammad innallaha fa'ala ra'a ma fa'ala Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah melihat perlakuan umatmu terhadapmu. Dan ia mengutus bersamaku malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat penjaga gunung ini mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasulullah membalas salamnya. Lalu kata malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, kalau engkau inginkan agar aku menghimpitkan kepada mereka dua gunung yang besar agar membalaskan kekesalanmu karena mereka telah menyakitimu, aku akan lakukan tinggal menunggu perintahmu. Sudah ditawarkan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah. Jangan sebaliknya, aku memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya, kalau mereka ini tidak mau beriman maka aku mengharapkan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyegerakan doa satu-satunya yang akan membinasakan umat ini. Beliau simpan dan nanti akan diberikan berupa makamun mahmud. Itulah yang dikenal dengan asyafaatul syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar yang akan Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada umat ini secara khusus dan manusia secara umum. InsyaAllah kita akan bahas pada waktunya bi'idnillah. Maka seorang muslim dia harus cerdas. Sebagaimana Abu Bakar tadi ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak mengharapkan kecuali wajah Allah. Kemudian datang Khabbab ibn al-Arad ini lalu mengatakan, Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk membinasakan orang-orang kafir ini agar kita bisa hidup tenang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai sahabat-sahabatku, kita ini bukan manusia pertama. Kita ini bukan umat generasi pertama. Sudah berlalu sebelum kita, banyak umat dan banyak generasi, dan juga telah diutus kepada mereka banyak rasul. Dan mereka pun sebagian beriman kepada rasul tersebut, sampai ada satu kondisi, ada seorang di antara mereka. Yang diintimidasi oleh orang kafir, bahkan disiksa, hingga ia didatangkan dan ditawari engkau mau murtad dari agamamu, atau engkau akan kami belah menggunakan gergaji menjadi dua bagian. Ternyata orang tersebut lebih memilih mempertahankan keimanannya hingga akhirnya ia digergaji menjadi dua bagian dan meninggal. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujian kita belum seberapa. Ujian yang kita hadapi saat ini nggak ada apa-apanya dibanding umat dahulu. Tapi siksaan, ujian dan cobaan yang menimpa mereka tidak menghalangi mereka untuk tetap istiqamah menjaga keimanan mereka. Ini luar biasa. Maka seorang muslim ketika dia hanya menghadapi ujian pada dari sisi ekonomi atau mungkin badannya sakit-sakitan Penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin ujian-ujian yang lain, masalah keluarga, masalah keturunan, ataupun yang semisalnya, ketahuilah ada umat-umat, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, dahulu bersama sahabatnya telah diuji dengan ujian yang sangat berat. Namun, semuanya itu adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan derajat Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Demikian pula setiap orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, tidaklah ia ditimpa musibah, melainkan untuk menggugurkan dosa-dosa orang tersebut dan untuk mengangkat derajat orang tersebut. Ketika terus kaum Muslimin mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir, akhirnya Nabi SAW pun mendengarkan berita, baik itu dari Jibril, alaihi salam, ataupun dari selainnya, dari kalangan pendatang-pendatang dari Habasyah dari negeri Etiopia di Afrika. Beliau mendengarkan bahwasanya di Habasyah ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun. Ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun. Ia adalah Najasyi. Najasyi ini seorang pendeta Nasrani. Dan Habasyah pada saat itu agamanya adalah agama Nasrani. Sebagaimana pada kisah ...Abraha yang akan menghancurkan Kaabah. Abraha ini asalnya... ...dia datang menyerang Kaabah dari negeri Yaman. Tapi dia adalah seorang kulit hitam... ...dari Habasha yang merupakan utusan Najasyi... ...untuk melawan Zunwas... ...yang waktu itu menindas orang-orang Nasara yang ada di Yaman. Kisahnya kita sudah pernah lewati dan jelaskan. Singkat cerita... Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada para sahabat sahabatnya, coba kalian cari cara agar bisa sampai ke Habasyah. Karena kalau kalian terus di Mekah, kalian akan terus tertindas dan aku tidak bisa menjaga melindungi kalian. Maka coba kalian keluar ke negeri Habasyah, cari cara untuk bisa sampai ke sana. Maka sebagian para sahabat, 12 orang dari kalangan laki-laki dan empat orang dari kalangan perempuan, di antaranya Uthman ibn Affan bersama istrinya Ruqayyah, anak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sahabat-sahabat yang lain seperti Az Zubair ibn Al awwam Uthman ibn Madhuun dan juga Abu Salama Ummu Salama, mereka pun mencoba untuk berlari dari orang-orang kafir Quraisy hingga sampai ke pelabuhan. Mereka berlari dari Mekah sampai ke pinggiran laut ini di pelabuhan, mereka mendapati ada kapal yang akan bertolak ke Habasyah. Mereka pun menyewanya dengan setengah dinar. Setengah dinar itu kurang, kurang lebih harganya. Jadi kalau satu dinar, 4,25 gram emas. Maka kalau setengahnya tinggal dibagi dua saja. Mereka pun naik kapal ini hingga sampai ke Habasyah mereka pun tinggal di Habasyah tanpa disadari oleh sang raja, rajanya Nasrani sebagaimana telah kita sebutkan. Sang raja tidak mengetahui keberadaan orang-orang ini. Hingga akhirnya penduduk Mekah dari kalangan kafir Quraisy yang mengetahui sebagian dari kaum muslimin berhijrah ke Habasyah. Mereka pun kehilangan mainan, dia dijadikan mainan sama mereka menyiksa kaum muslimin maka mereka mengutus dua orang, yaitu Abdullah ibni Abi Rabi'ah, sebagaimana dalam riwayat Ummu Salamah, dan juga Amr ibn al-As. Amr ibn al-As pada saat itu belum masuk Islam. Ia masih musyrik. Nanti masuk Islamnya di tahun ke-8 Hijriah sebelum penaklukan kota Mekah. Nanti kita sebutkan insya Allah. Berangkatlah Amr ibn al-As dan juga Abdullah ibn Abi Rabi'ah dengan membawa hadiah yang dititipkan oleh Abu Sufyan, Abu Sufyan petinggi Quraisy yang juga nanti akan masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah sebelum penaklukan kota Mekah, berdekatan dengan masuk Islamnya Amr ibn Las. Hadiah tersebut berupa kulit hewan yang merupakan kesukaan orang Habasyah. Kulit onta, kulit kambing, ini kesukaan orang habasyah Maka berangkatlah Amr bin al-As bersama Abdullah bin Abi Rabi'ah ke Habasha, ke Ethiopia. Sesampainya di sana, mereka langsung memberikan kepada penasehat-penasehat serta menteri-menteri sang raja hadiah yang sangat banyak. Tujuannya agar menteri-menteri dan penasehat ini membukakan jalan untuk bertemu dengan raja. Agar mereka bisa berbicara langsung dengan sang raja. Ketika itu, hari esoknya ada pertemuan dengan Raja. Maka pembantu-pembantu Raja ini pun langsung mengizinkan Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah untuk bertemu dengan Sang Raja. Ternyata Sang Raja mengenal Amr ibn al-As karena sering berinteraksi. Lalu kata Sang Raja ketika menjumpai keduanya ini, Marhaban bisa sadiqih, hal ahdeidhali min biladi syai'an Selamat datang wahai kawan lamaku. Apakah engkau membawakan hadiah dari negerimu untukku? Kata Amr bin as "Tentu saja wahai raja, udumun kathirah. Aku bawakan untukmu kulit hewan yang banyak." Maka didatangkanlah kulit hewan tersebut dan sang raja mencoba melihatnya dan sangat suka. Melihat sang raja sudah senang, mulailah Amr bin as berbicara. "Wahai sang raja, di negerimu ini ada anak-anak muda dari negeri kami Mekah yang mereka keluar meninggalkan agama nenek moyang mereka yaitu agama kesyirikan tapi anehnya mereka juga tidak masuk kepada agamamu yaitu agama Nasara mereka ini datang dengan dinun mubtada a. mereka datang dengan din agama yang bid'ah agama yang baru Akhirnya sang raja pun mengatakan, "La adri. Ainahum. Aku nggak tahu informasi tentang ini. Di mana mereka? Apakah mereka berada di negeriku?" Kata Amr bin Al-As, "Iya, mereka tinggal di negerimu." Mereka ini adalah anak-anak muda yang meninggalkan agama nenek moyang mereka tapi tidak masuk kepada agamamu. Dan kami paman-pamannya ayah-ayah mereka lebih mengenal siapa mereka, maka tolong kembalikan mereka ke negeri kami. Kata sang raja, karena memang raja ini luar biasa, dia tidak pernah mendolimi seorang pun. Ketika ada permintaan seperti ini, tentunya dia harus mendengarkan pihak yang kedua. Pihak yang didakwa. Akhirnya, kata Ashama Najasyi, aku tidak akan menyerahkan mereka kepadamu, ketika mereka memilih negeriku untuk tinggal di dekatku, pasti mereka mengharapkan sesuatu dariku, maka aku tidak akan menzalimi mereka. Aku akan mendengarkan ucapan dari mereka. Maka diutuslah seorang dari penasehat raja untuk menyampaikan kepada kaum muslimin, sang raja ingin mendengarkan dari mereka. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini, kami pun khawatir karena Amr ibn al-As ini seorang yang sangat hebat dalam lobi-lobi. Lalu kata Ja'far ibn Abi Talib yang ikut berhijrah pada saat itu, enggak usah khawatir, aku yang akan menjadi pembicara bagi kalian. Maka datanglah Ja'far ibn Abi Talib. Ketika ia datang di depan raja, kebiasaan orang-orang Nasara ketika mereka menghadap raja ini, mereka akan menghormati dengan bersujud. Sebagaimana juga Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabia ah ketika datang bertemu raja ini mereka kedua bersujud. Begitu kebiasaan orang-orang Nasara di Habasyah. Tapi ketika Ja'far ja ibn Abi Talib datang ia cuma mengatakan Assalam dan dia tidak bersujud. Lalu mulai menteri-menteri mengatakan kok ini gak sujud? Lalu sang raja bertanya kenapa engkau tidak bersujud? Kata Ja'far ibn Abi Talib, Nabi kami sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengajarkan kepada kami hanya untuk bersujud kepada yang ciptakan alam semesta. Bukan kepada makhluk yang sama kedudukannya seperti kami. Wah, sang raja di sini mulai kagum dengan ucapannya. Akhirnya sang raja bertanya, Ma Apa agama yang kalian peluk ini? kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian dan juga kalian tidak masuk kepada agama kami Nasrani. Lalu Ja'far ja bin Abi Talib, ketika diberi kesempatan untuk berbicara ia mengatakan Ya Ayyuhal Malik Inna kunna fi jahiliyatin washar Wahai Raja Dahulu kami berada dalam kondisi jahiliyah dan kejelekan Yang kuat menindas yang lemah Kami melakukan Tindakan-tindakan kriminal di antara kami ada yang berzina, ada yang meminum khamar, ada yang melakukan banyak dosa, ada yang membunuh, memutus silaturahim, kemudian mereka durhaka kepada orang tua, tidak memuliakan tamu, bahkan kami menyembah patung yang kami buat sendiri. Dan Ja'far ibni Abi Talib pun mengatakan setelah itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kami seorang rasul. Yang kami kenali nasabnya, yang kami ketahui amanahnya, ia mengajarkan kami untuk menyambung silaturahim, untuk memuliakan tamu, untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan juga untuk kami tidak memutus silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ia memerintahkan kami untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan juga ia memerintahkan kami untuk menjaga sholat. Untuk berpuasa dan seterusnya disebutkan oleh Ja'far ibn Abi Thalib dari kebaikan-kebaikan Islam. Ketika sang raja ini mendengarkan ajaran yang sangat luar biasa karena memang dia pendeta nasara, dia bukan seorang yang tidak memiliki ilmu tentang kitab-kitab dahulu. Dia punya ilmunya, dan apa yang disampaikan Ja'far tentang Islam itulah yang ada di dalam agama nasara yang murni. Lalu kata sang raja. Apakah nabi ini membawakan kepada kalian satu tanda yang aku bisa ketahui itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu, kata "Jafar" ada, kata "Sang Raja", apa itu Al-Quran? Kata "Jafar", coba bacakan kepadaku. Kata "Sang Raja", maka "Jafar" ini Ibni Abi Talib membacakan firman Allah yang sangat indah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surat Maryam. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Kaf ya ain sad Zikru rahmati rabbika abdahu zakariya idna rabbahu nidaan khafiyya Dan seterusnya Ja'far ja ibn Abi Talib membacakan firman Allah di surat Maryam ini Ketika sang raja mendengarkan ayat-ayat ini Tidak sampai selesai dibaca Cuma awal-awal saja tapi ketika Najasyi mendengarkannya, ia langsung mengatakan, Inna ja'abihi Musa, min mishkatin wahidah. Demi Allah kata dia, apa yang engkau baca ini? Dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, berasal dari sumber yang sama. Akbar. Akhirnya kata Najasyi, Aqim fi balad. Maka kalau seperti itu, Benar-benar yang engkau baca, maka ini sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu kata Jafar, "Wahai Raja, inilah agama kami. Kami pun di negeri kami di Mekah berusaha untuk beribadah kepada Allah. Kami tidak ingin beribadah kepada patung-patung seperti orang-orang ini beribadah kepada patung. Namun, ketika kami berusaha untuk memurnikan ibadah kepada Allah, kaum kami, paman-paman kami..." Ayah-ayah kami, keluarga-keluarga kami justru mereka memusuhi kami. Mereka tidak menginginkan kami memeluk agama ini. Maka kami pun datang jauh-jauh ke negerimu ini, memilih untuk menjadi tetanggamu dan hidup bersamamu wahai raja. Maka sang raja pun mengatakan, akim fi baladi. Fa wallahi lan uslimakum ilaihim abada." Maka tinggallah kalian di negeriku ini demi Allah. Aku tidak akan pernah menyerahkan kalian kepada mereka. Biarkan mereka marah, biarkan mereka kesel. Aku yang akan pasang badan untuk melindungi kalian. Maka kata Ummu Salamah, sejak saat itu pun kami tidak pernah merasakan kenikmatan dan ketenangan hidup di negeri Habasyah setelah statement dan ucapan raja tadi. Di sisi lain, kata raja, "Ruddu ilaihimahadayahumah." kembalikan kepada keduanya ini hadiah-hadiah yang mereka udah kasih. Kita nggak butuh hadiah-hadiah tersebut kalau mereka ingin menyogok kita untuk menzalimi orang-orang ini. Akhirnya dikembalikan kepada Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabiah. Namun Amr bin as tidak puas. Ia merasa kalah. Ia pun mengatakan, wahai Abdullah bin Abi Rabiah, aku akan mengucapkan sesuatu kepada raja yang membuat raja pasti akan menghabisi dan membunuhi mereka satu persatu. Kata Abdullah Ibn Abi Rabi, jangan. Karena walaupun kita tidak setuju dengan agama mereka, tapi mereka itu keluarga kita. Ponakan-ponakan kita. Jangan lakukan itu. Tapi kata Amr, enggak. Aku udah kesel, malu di depan raja. Apa yang akan kau katakan, wahai Amr, kata Abdullah Ibn Rabi'at. Kata Amr Ibn Al-As, aku akan katakan kepada sang raja, bahwasanya orang-orang Islam ini mereka mengatakan Tuhan yang diibadahi oleh sang raja ini yaitu Yesus hanya hamba biasa, manusia biasa yang tidak layak untuk diibadahi. Wah, karena kan seperti itu keyakinan orang Nasara di antara mereka ada sekte yang mengatakan Isa ini adalah anak Tuhan, ada sekte yang lain mengatakan Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Akhirnya datanglah Amr ibn al-As dan disampaikan ini kepada sang raja. Maka sang raja pun mengatakan, panggil. Kau muslimin ini. Kembali Ja'far ibn Abi Talib ketika mendengarkan hal ini, kau muslimin semakin takut, ragu. Jangan sampai kalau kita sebutkan bahwasanya Nabi Isa itu hanya hamba saja, ini menjatuhkan Menurut mereka, menjatuhkan kredibilitas Isa yang seharusnya menurut mereka Tuhan. Tapi, kata Ja'afar, "Aku tidak akan mengucapkan sesuatu tentang Isa kecuali seperti apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran." Maka datanglah Ja'afar di hadapan Raja Najasyi. Sang raja bertanya, "Wahai Ja'afar, apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian yakini tentang..." Tuhan kami Yesus yaitu Isa bin Maryam lalu kata Ja'far bin Abi Talib kami tidak mengatakan tentangnya kecuali seperti apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam Allah berfirman inni abdullah atani al-kitab waja'alani nabiyah waja'alani mubarakan aynama Kuntu, Ternyata ayat ini bukan viral baru saat ini saja, tapi kemarin-kemarin juga udah viral. Apa artinya? Kata Allah, "Ini Abdullah, jadi kisah tentang ayat ini." Ketika Maryam, alaihissalam Salam, melahirkan Nabi Isa ini yang tanpa ayah, ia pun diperintah oleh Allah untuk mendatangi. Bani Israel memberikan kepada mereka, memperlihatkan kepada mereka anak ini yang merupakan mukjizat. Namun orang-orang Yahud dari kalangan Bani Israel, mereka justru menuduh Maryam ini berzina. Dan Maryam sendiri diperintah oleh Allah tidak boleh berbicara satu kata pun kepada Bani Israel. Maka ketika mereka menuduh dengan tuduhan yang keji, sampai-sampai mereka mengatakan, Ya Uhta Maryam, Ya Uhta Harun, maka anak Abu Kimra asau wa Wahai Maryam, ayahmu Imran itu laki-laki baik-baik, ahli ibadah, dan ibumu Hanna bukan seorang pezina. Kok bisa bisanya engkau melakukan perbuatan keji seperti ini? Maka Maryam yang dilarang oleh Allah untuk berbicara, Ia pun tidak berbicara. Ia hanya mengisyaratkan kepada anak bayi tersebut untuk tanyakan sendiri, maka ketika itu pun Allah memberikan mujizat kepada Nabi Isa dengan mengatakan, "Ini Abdullah." Nabi Isa berbicara ketika ia baru saja terlahir dengan mengatakan, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah." Apa arti hamba? Hamba artinya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak berhak menerima sedikitpun hak peribadahan. Hamba artinya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak berhak mendapatkan sedikitpun peribadahan. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tasyahud di setiap salat kita kita membaca ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa arti abduhu wa rasuluh? Ayy abdun la yu'bad la artinya hamba yang makhluk tidak boleh diibadahi karena yang berhak diibadahi itu yang memenuhi tiga kriteria yang bisa mencipta mengatur dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini kalau sesuatu tidak memenuhi tiga hal ini maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerahkan kepadanya ibadah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia tidak bisa mencipta ia juga tidak memiliki apapun di alam semesta ini dan bukan dia yang mengatur alam semesta ini maka tidak berhak baginya untuk diserahkan kepadanya ibadah begitu juga Nabi Isa ia tidak mencipta justru ia dicipta oleh Allah dengan kalimat kun fayakun maka jadilah ruh Isa lalu dibawa Jibril ditiupkan ke dalam rahim Maryam begitu, begitu juga Nabi Isa tidak bisa memiliki apapun yang ada di alam semesta ini dan Nabi Isa tidak Mengatur sedikit pun apa yang ada di alam semesta ini, bahkan Nabi Isa dimatikan, diangkat ke langit, dan bukan pilihan dia. Tapi itu adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Nabi Isa mengatakan, "Ini Abdullah ada alkitab kitab wajah Nabi, hanya saja walaupun ia hamba, tapi Allah berikan satu keistimewaan, yaitu sebagai rasul, sehingga tidak boleh didustakan." Kita lanjutkan kisah ini setelah salat Isya' insya Allah. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد كثيرا كان سريكت إن شاء الله دري permintaan النجاشي برطانيا كبدا Ja'far ja ibn Abi Talib tentang keyakinan kaum muslimin berkaitan dengan Nabi Isa yang diklaim oleh orang-orang Nasara sebagai Tuhan. Maka Ja'far ja ibn Abi Talib membacakan firman Allah menghikayatkan ucapan Isa ibni Maryam sendiri Inni Abdullah Sesungguhnya aku adalah hamba makhluk ciptaan Allah Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya ia berikan kepadaku kitab dan ia menjadikanku nabi. Seperti yang kita sebutkan tadi, begitu juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh. Abad artinya hamba yang tidak boleh diibadahi, tidak boleh dimintai doa selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh di harapkan tentang kebaikan atau menolak kemudaratan ini tidak dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau sebagaimana juga Nabi Isa adalah Rasul yang tidak boleh didustakan, yang tidak boleh didustakan. Karena siapa saja wa may ya'silaha wa rasulahu fa innalahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Kata Allah dalam surat Al-Jin, siapa saja yang mendustakan rasul-rasul Allah, maka dia tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Ia kekal di dalamnya. Maka, kata Ja'far, ja "Membacakan firman Allah ini: 'Aku adalah hamba Allah, yaitu Isa, dan ia berikan kepadaku kitab, mengajarkan kepadaku taurah, dan berikan kepadaku injil, yang mereka kenal dengan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama.' Kemudian, kata Allah..." Dan Allah menjadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Inilah ucapan Nabi Isa yang Allah hikayatkan di dalam surat Maryam. Maka ketika Ja'far ja membacakan ayat ini, pada saat itu pun Najasyi langsung tertunduk. Yang selama ini mereka orang-orang Nasara sebagaimana kebanyakannya menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Maka pada saat itu pun ia meraih sesuatu di bawahnya berupa tongkat kecil, Najasyi. Lalu ia mengangkat kepalanya dengan mengatakan, Ma naqulu fi Isa bin Maryam, ma yazidu ala wazni hadi. Yang kami, yang aku yakini tentang Nabi Isa di hadapan Allah, seperti apa yang diucapkan oleh Ja'far ja ini dan tidak melebihi hal itu. Artinya, aku pun meyakini Nabi Isa seharusnya seperti apa yang diucapkan oleh Nabi kalian yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Artinya, ia pun langsung mengatakan yang datang kepada kalian itu adalah benar-benar Nabi dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu pun, menteri-menteri dan penasehat-penasehat sang raja langsung ribut Lalu mereka mengancam sang raja ini, "Kalau engkau meyakini seperti itu, maka orang-orang Habasyah akan mengkudetamu." Kata sang raja, "Aku tidak pernah takut kepada mereka selama di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberikan kerajaan yang menjadikanku raja adalah Allah, bukan sang rakyat ini." Maka... Najasyi pada saat itu pun ia masuk Islam. Menteri-menterinya enggak masuk Islam. Mereka tetap kekeh dengan agama nenek moyang mereka mengikuti agama Nasara dengan Injil yang sudah diubah-ubah oleh pendeta-pendeta mereka. Adapun Najasyi singkat dari cerita ini ia masuk Islam dan ia menjadi pengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itulah Amr ibn al aus tidak memiliki pilihan lagi bersama Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Akhirnya mereka pun pulang, pulang ke Mekah dan kaum Muslimin tinggal di Ethiopia di habasyah dengan tenang. Hingga tidak lama terdengar akan ada yang raja dari negeri lain yang ingin menyerang Habasyah. Maka kata Zubair ibn al-Awwam yang pada saat itu berada di situ, nanti kita akan sebutkan bahwasanya kaum muslimin ini, mereka ada beberapa kali yang berhijrah, artinya tidak langsung banyak. Pertama ada 14 laki-laki, 4 perempuan. Nanti akan menyusul jumlah mereka sampai 83 orang yang berada di Habasya ini. Nanti kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Intinya, Najasyi ini pun masuk Islam. Dan ia menyampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengatakan, "Kalau bukan aku bertugas sebagai raja yang harus mengatur rakyatku, niscaya aku akan berusaha untuk datang kepadanya, dan aku akan siap membawakan sendalnya, mencuci kedua kakinya, karena kebiasaan orang-orang Nasara di dalam mereka menghormati yang mereka anggap." sebagai petinggi, mereka akan mencuci kakinya. Sebagaimana juga nanti yang akan kita sebutkan dari ucapan Heraklius, Raja Romawi di tahun ke-6 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah, ia pun mengatakan, Lau anni a'lam, anni ilaihi liqa'ah, walau kuntu indahu an -kadamai. Kalau seandainya aku bisa menjamin keamananku, untuk bisa sampai kepada Rasul tersebut, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan berusaha sampai dan mendatanginya. Dan kalau aku berada di sisinya, niscaya aku akan mencuci kedua kakinya. Jadi ini kebiasaan orang-orang Nasara, mereka mencuci kaki orang yang dihormati. Najasyi ini, singkat cerita, ia pun masuk Islam dan kaum muslimin tinggal bebas di negeri Habasyah. Tidak lama terjadi peperangan antara Najasyi dengan negeri yang lain dan alhamdulillah kata Zubair bin Al-Awwam Najasyi berhasil memenangkan perang tersebut dan ia pun terus mendukung kaum muslimin hingga akhirnya ia wafat beberapa tahun setelahnya setelah Rasulullah hijrah di Madinah baru Najasyi ini wafat nama aslinya adalah Ashama ibni Abjar an Najasyi dan beliau ini ketika wafat disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ketika sampai kepadanya berita wafatnya Ashama ia segera keluar ke masjid memanggil sahabat-sahabatnya beliau mengatakan mata liyoma rojulun saleh hari ini telah meninggal seorang yang saleh yaitu Najasy ini ayo mari kita salat untuk jenazahnya dan inilah dalil akan disyariatkannya salat gaib itu salat ketika ada mayit jauh dari kita dan sangat berkesan bagi kita apakah orang tua kita atau mungkin kerabat kita yang paling kita anggap dekat atau seperti ini yang kita anggap berjasa maka disyariatkan untuk salat gaib apalagi yang belum disolati seperti misalnya pernah terjadi peristiwa kapal selam yang hilang yang tidak naik lagi sehingga jenazahnya tidak ditemukan dan kita ketahui mereka adalah kaum muslimin maka keluarganya atau kaum muslimin yang mendengar kondisi mereka ini disyariatkan untuk melakukan salat gaib karena salat jenazah ini adalah syafaat bagi sang mayit sebagaimana dalam sahih muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala kata Nabi SAW, alaihi wasallam Janazati, janazatu rajulin yaqumu 'alaiha rajulan la billahi shay'an illa fi Tidaklah seorang meninggal itu dan jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan artinya 40 orang ahli tauhid maka 40 orang ini akan menjadi syafa'at bagi orang yang meninggal ini di hari kiamat kelak Apa maksudnya syafa'at mungkin yang meninggal ini dosanya banyak tapi selama dia ahli tauhid, memiliki keimanan dan tidak melakukan kesyirikan, maka dosa-dosanya tersebut tidak akan dihukum oleh Allah karena syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Atau sudah terlanjur dihukum, lalu dia maafkan dosa-dosanya dan tidak dihukum secara totalitas, langsung dimasukkan kembali ke surga karena syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Ini makna syafaat. Maka, syafa maka ashamah langsung disolati oleh Rasulullah dan juga sahabatnya di kota Madinah. Pada saat itu, ini uh, sebagian kisah dari hijrahnya para sahabat di kota uh, di negeri Ethiopia, Habasya, dan akan kita lanjutkan, insyaallah, pada pertemuan berikutnya. Ini ada pertanyaan: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau tanya, apa ada salat subuh di kodok ke salat duha? Karena saudara saya mengatakan... Salat subuh bisa diqadha ke salat duha. Tolong pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Jawaban pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat nisa inna kanat al mu'minina kitaban mawquta." Salat itu sudah Allah tetapkan bagi kaum mukminin waktu-waktu yang sudah digariskan. Seperti dan ketika Rasulullah salat, Jibril alaihi salam yang langsung membimbingnya. Ketika sholat zuhur Jibril datang suatu saat di waktu pertama, yaitu ketika matahari berdiri satu garis lurus antara matahari objek dan bayangannya sehingga tidak terlihat bayangannya, ketika bergeser sedikit lewat dari zawal, itu masuk pertama kali sholat zuhur. Lalu Jibril kemudian datang lagi di akhir sholat zuhur, yaitu sebelum bayangan suatu objek yang besarnya atau panjangnya sama dengan objeknya. Karena kalau sudah sama ini masuk waktu sholat asar kurang sedikit masih waktu sholat zuhur. Maka sholat zuhur rentang waktu antara yang kita sebutkan tadi. Kemudian asar sampai matahari mengalami ihmirar, matahari merah. Kemudian sholat maghrib dari matahari terbenam sampai hilangnya rona merah sisa-sisa matahari di cakrawala. Kemudian sholat isya dari hilangnya rona merah tadi di cakrawala sampai pertengahan malam. Ini namanya waktu ikhtiari. Adapun orang yang memiliki uzur bisa sampai sebelum subuh. Dan ketika terbit fajar sadiq ini mulai masuk waktu sholat subuh akan berakhir dengan terbitnya matahari yang kita kenal dengan syuruk. Dari syuruk ini sampai waktu zuhur ini namanya waktu duha sebelum sebelum zuhur ini namanya waktu duha. Maka sholat subuh yang benar tidak dilakukan di waktu duha. Tapi ini pada kondisi orang yang tidak ada tidak lupa atau tidak ketiduran. Tapi kalau seorang lupa atau ketiduran, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda "Man nama an salatihi anha hina dakaraha." Siapa saja yang ketiduran dari salatnya atau lupa. Ini biasanya kalau lagi sedang safar tuh lupa tuh. Oh iya kita belum salat, maka waktunya adalah ketika dia ingat. Maka yang dimaksud kalau seandainya dia kodok waktu subuh itu mungkin dia dengar nggak secara full. Yang dimaksud ketika seorang ketiduran, lalu dia bangunnya udah waktu duha, maka di sini boleh dia atau dia wajib sholat subuhnya pada saat itu. Dan ini pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu peperangan ia memerintahkan Bilal untuk jaga malam. Ternyata Bilal ketiduran dan tidak ada yang membangunkan Rasulullah bersama sahabatnya kecuali matahari yang mulai naik. Pada saat itu pun mereka bangun panik. Loh ini udah terbit matahari, belum sholat subuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk adzan, lalu beliau sholat dua rakaat sebelum subuh. Baru setelah itu beliau sholat subuh. Maka kata beliau, mana maan ausaha anha Waktu wahina Siapa saja yang tertidur dari sholatnya atau dia lupa, maka waktunya adalah ketika dia mengingatnya. Jadi bukan sholat subuh itu boleh dikhotob pada waktu duha bukan. Tapi kalau dia ketiduran atau lupa. Adapun uzur-uzur yang lain, maka tidak boleh dia mengakhirkan sholat subuh ke waktu duha. Ini di luar waktu sholat. Ini di luar waktu sholat. Demikian. Allahu Ada pertanyaan lagi? Iya. Gimana Hmm. 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 Gimana pengangguran Pak? Beliau kata Aisyah radhiyallahu anha, karena fi mihnati ahlihi. Pertama beliau itu kalau kita baca sirahnya dari sejak awal beliau seorang pedagang. Beliau berdagang ke Syam bersama Maisarah, budak dari Khadijah. Ketika pulang di usia 25 tahun, Khadijah pun menikahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau menjadi pedagang. Beliau menjadi pedagang hingga beliau menjadi nabi. Dan ketika beliau menjadi nabi, beliau terus berusaha untuk menafkahi keluarganya. Bagaimana mungkin Rasulullah menjadi pengangguran sementara beliau mengatakan dalam musnad Imam Ahmad, kafah marizman an yudayi Sungguh besar dosa bagi seorang laki-laki ketika dia menelantarkan keluarga yang wajib ia nafkahi. Mustahil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pengangguran sementara beliau sendiri yang mengatakan dalam musnad Imam Ahmad, saat wa fasilatun faliyakrisha. Jika orang-orang mengatakan nih hari kiamat sudah tegak. Tanda-tandanya udah kelihatan. Padahal tadinya kalian mau menanam, di tangannya masih ada benih, maka tetap tanam, optimis. Sampai seperti itu Nabi SAW. Beliau juga mengatakan dalam sahih Bukhari, riwayat hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala'an, la'an yadah ba'ahadukum bihablihi fayahtatib, thumma yabi'uhu linnas, fayasrifu anhu wajhahu aninnas, khairun min an yas'alannasa, kalau seandainya seorang bawa tali ke dalam hutan, lalu ia mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dan menjualnya, dengannya ia menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta kepada manusia, lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia, dikasih ataupun tidak dikasih, mustahil, dan pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik adalah jihad dan di dalam hadis rifaat ibn rafi' radhiyallahu anhumah. nabi saw bersabda diriwetkan al hakim dan selainnya ketika beliau ditanya ayul kasbi atyab. wahai rasulullah profesi paling baik apa yang seorang itu menjemput rezekinya kata nabi saw amalur rojul ibiadeh wa kulu bayin mabrur Profesi yang dijalani oleh seorang dengan skillnya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dan setiap jual beli yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berdagang, beliau berjihad, beliau melakukan banyak hal. Dan beliau tidak pernah menganggur. Na'udzubillah, ada orang yang mengatakan Nabi menganggur. Na'udzubillahimidhali. Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mereka tidak percaya dengan Al-Quran? Kenapa tidak mentauhidkan Allah? Nah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah tentang pendeta-pendeta Nasara. Jadi kata Allah di Juz ke-7. Paling pertama Juz 7, bagian tiga baris dari bawah, sebelah kiri. Kata Allah subhanahu wa ta'ala لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا engkau akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin adalah Yahudi dan musyrikin. Oh, ini juz 6, ini juz 6 pertama. Yang paling keras permusuhannya, Yahudi dan musyrikin. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu alladheena qalu inna nasara dan engkau akan mendapati yang paling dekat kepada kaum muslimin adalah nasara. Karena di antara mereka masih ada pendeta-pendeta yang menjaga sebagian dari agama Allah, seperti misalnya Najasyi tadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka benci terhadap Al-Quran dan kenapa tidak mentauhidkan Allah, dan mereka memilih Trinitas? Kita jawab yang pertama, kenapa mereka tidak beriman kepada Al-Quran? Karena asalnya, nasara ini adalah Bani Israel. Asalnya Nasara ini adalah Bani Israel Dan tipikal Bani Israel ini Mereka menganggap dunia ini diciptakan untuk mereka Yang lain itu hanya pembantu bagi mereka Sehingga yang paling layak Untuk jadi nabi adalah dari mereka Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah kata Allah wa wa annasara, nahnu wa Berkata orang-orang Yahudi dan Nasara Kami inilah anak-anak dan kecintaan Allah Yang lain itu ngikut Untuk kami yang lain itu budak pembantu-pembantu kami. Seperti itu ucapan mereka. Apa kata Allah? Qul falima bidunubikum bal antum Kalau memang kalian mengklaim seperti itu katakan, kenapa Allah melaknat kalian? Sebagian kalian dijadikan babi dan kera. Kenapa Allah menghukum kalian? Allah membuat kalian terpecah belah. Kalau memang kalian itu manusia istimewa, Kenapa Allah menghukum kalian, melaknat kalian? Katakanlah, kalian wahai Yahud, wahai Nasara, tidak lebih seperti manusia yang lain. Semua berasal dari Adam, Adam dari tanah. Dan Allah sebutkan, ternyata karena mereka memiliki fanatisme ras ini, mereka mengatakan yang Allah hikayatkan di dalam surat Al-Ma'idah, Sangat banyak orang-orang Yahudi dan Nasara dari ahli kitab Mereka ingin kalian itu keluar dari agama kalian Murtad Kenapa? Karena mereka hasad terhadap anugerah terindah yang Allah berikan kepada kalian Apa itu? Al-Quran sehingga disebutkan dalam Sahih Bukhari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an datang seorang kepada Umar ketika beliau menjadi khalifah ya Amirul mukminin inna fi kitabikum ayatan law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadnadzalika alyawma 'ida wa hiya amirul muminin khalifah di dalam Al-Qur'an ada satu ayat kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami niscaya kami akan jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya Saking hebatnya ayat itu. Kata Umar, ayu ayah, ayat apa yang kau maksud wahai Yahudi? Kata ia, al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam Kata Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 bagian tengah sebelah kiri. Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah kusempurnakan agamaku agamamu untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Inilah nikmat yang paling sempurna. Ayat ini kata Umar, kami tahu turun pada tanggal 9 Dhul Hijjah. di hari Arafah ketika Rasulullah wukuf di Arafah pada tahun 10 Hijriah di Hajjatul Wada'. A. Dan itu adalah hari raya kaum muslimin wukuf di Arafah sehingga tidak butuh kita untuk membuat hari raya-hari raya kecuali apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, maka orang-orang Yahud hasad pak. Mereka bukan gak tahu kalau Islam itu yang paling baik. Juga kita sudah ceritakan dari apa yang disebutkan Muhammad ibn Ishaq dari Sofia bintu Huyai ibn al-Akhtab. Sofia bintu Huyai ini adalah anak dari Huyai ibn al-Akhtab petinggi Bani Nadir. Yang nanti akan dinikahi oleh Nabi SAW setelah perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Kita akan sebutkan nanti. Intinya ayahnya Huyai Ibni Akhtab ini petinggi Yahudi. Ia memiliki adik namanya Abu Yasir ibni Akhtab. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi itu sudah menantikan. Karena memang mereka sengaja memilih tinggal di Madinah, karena mereka mengetahui dari kitab-kitab sebelumnya, tempat hijrah Nabi yang terakhir ini adalah Madinah. Yathrib. Mereka pun bertempat di situ. Ada tiga Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ketika itu pun datang Abu Yasir, ini Akhtab, dan juga Huya Akhtab. Mereka ingin mencari khatamun Nubuwa. Tanda kenabian ada apa? Ah? Iya, kayak tompel gitu ya. Di belakang Nabi sini. Dan Rasulullah tahu banyak orang Yahudi itu sengaja mendekati beliau ingin mengetahui. Dan Rasulullah kebanyakan pakaiannya hullah. Kebanyakan dipakai orang Arab, hullah itu kayak orang ihram. Ada pakaian atas, rida, dan pakaian bawah seperti handuk. Ketika Rasulullah melihat ada Huyai bin Akhtab, beliau menyingkap sedikit. Dilihat oleh keduanya. Lalu kata Abu Yasir, Ahuwa huwa, wahai kakakku, huyai, apakah dia? Kata huyai, naam, Hua, Hua iya dia benar. Lalu kata Abu Yasir, terus gimana sikap kita? Kalau ada tuh aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup. Jadi bukan mereka enggak tahu kebenaran, tapi mereka hasad karena fanatisme ras tadi. Mereka menganggap kami ini bani Israel yang lain itu adalah budak-budak kami. Akhirnya itulah yang membinasakan mereka. Adapun tentang Trinitas. Jadi disebutkan Ibnu Kathir rahimallah dan sudah kita bawakan ketika Allah mengatakan barrafa'ahullahu ilaih. Di dalam surat An-Nisa kata Allah, Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Kemudian ketika diangkat Nabi Isa, orang-orang Nasara terpecah belah menjadi tiga sekte. Nanti dari tiga sekte ini akan banyak lagi. Sekte yang pertama. Sekte yang mengatakan Tadinya Allah itu mengirimkan kepada kita anaknya, hanya sayangnya kita tidak menyambut anak tersebut dengan seharusnya. Akhirnya dia tarik lagi anaknya. Itulah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sekte kedua mengatakan, tadinya Allah itu hidup bersama kita, tapi kita tidak melayani sebagaimana seharusnya, dan dia balik lagi. Dan yang ketiga mereka ini kaum muslimin tadinya bersama kita rasulnya yang Allah utus untuk menyampaikan berita dari Allah namun karena orang-orang Yahud ingin mencelakainya maka Allah angkat ia ke langit ke sisinya dan Nabi Isa pada saat ini ada di langit kedua yang disebutkan dalam saya Bukhari, dan saya Muslim tentang hadis Mi'raj Nabi SAW naik ke langit di langit pertama ia bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua Nabi Isa dan Yahya ibni Zakaria alaihi salam. Kemudian di langit ketiga ada Nabi Yusuf, di langit keempat ada Nabi uh, Idris yang Allah sebutkan Warafanahu makanan aliyah di dalam surat Maryam. Di langit kelima ada Nabi Harun, di langit keenam ada Nabi Musa dan di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihi ala Nabi Naafdalus Salati wassalam. Gitu pak? Oh uh, ada lagi. Gas terus. Astagfirullahaladzim. <laughs>

Apakah Yahudi dan Nasara sekarang masih ahlul kitab? Ya. Iya, 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 ya. karena memang ada konsekuensi hukum. Apakah ahlul kitab itu masih ada sampai sekarang? Ada konsekuensi hukumnya yang Allah sebutkan dalam Surat Al-Maidah di ayat keempat di bawah Surat Al-Yom Akmal. Itu tadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat kelimanya di dua ayat setelahnya al al tayyibat, wa kitaba hillul wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal wal muhsanatu minal Kata Allah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Juga dihalalkan sembelihan ahlul kitab bagi kalian. Juga dihalalkan wanita-wanita ahlul kitab untuk kalian nikahi. Pertanyaannya sekarang siapa itu ahlul kitab? Allah sebutkan إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ألم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة كذا الله برأرض أهل الكتاب مراك كافر إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فرطم كتاب أهل الكتاب dari kalangan Yahudi dan Nasara mereka kafir Dan ahlul kitab yang Allah maksud adalah yang Allah turunkan kepada mereka Taurah, Injil. Yaitu Yahudi dan Nasara. Sekarang bertanya, tapi Ustadz, mereka udah nambah-nambah. Mereka udah nggak menyembah Allah lagi sebagaimana kaum muslimin. Iya kan? Mereka menyembah Nabi Isa misalnya, menyembah Yesus. Ketahuilah, zaman Nabi Wasallam diutus, mereka sudah seperti itu, Pak. Mereka sudah melakukan yang namanya Trinitas. Trinitas ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah kata Allah, inna Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga, tiga dari satu. Jadi sudah ada pada dulu. Nah orang-orang yang mengatakan Yahudi dan Nasara sekarang itu bukan ahlul kitab, gimana mereka berinteraksi dengan ayat-ayat tersebut? Mereka udah mengubah agamanya itu dari dulu Allah sebutkan al Ahlul kitab itu mengubah-ngubah kitab suci mereka yang Allah turunkan Berupa Taurat dan Injil Mereka udah ubah dari dulu Jadi kalau mau dibilang ahlul kitab yang sekarang beda dengan yang dulu Bedanya di mana? Mereka menyembah selain Allah? Iya Mereka menyembah berhala? Iya Mereka menyembah uh, Ruhul Kudus? Mereka menyembah Maryam? Mereka menyembah uh, Isa bin Maryam? Jesus. Ini dari dulu maka ahlul kitab yang dulu, ahlul kitab yang sekarang. Hukum yang berlaku untuk dulu, berlaku juga untuk sekarang. Maka sembelihan-sembelihan ahlul kitab yang halal zaman Nabi SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, juga halal pada zaman ini. Demikian, wanitanya gimana Ustaz? Ah, juga halal Pak. Seperti itu. Allah alam. Kayaknya kalau yang kedua ini semua setuju nih. Cukup ya insyaallah udah jam 8 baik ini yang bisa kita sampaikan والله اعلم جيك هذا بنار سما تمتر الى الله سبحانه وتعالى جيك هذا كسلا عندك قران دا بيسي واستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته